Yang pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah usia 12 tahun. Pekerjaan pelajar beralamatkan di Umbul Harjo, Yogyakarta. Adapun tempat kejadian perkara itu terjadi di dalam rumah beralamatkan di Umbul Harjo, Yogyakarta. Untuk waktu dan kejadian itu hari Selasa 28 Juni 2022 sekira pukul 11. Adapun tersangka yaitu saudara AM, seorang laki-laki 37 tahun, pekerjaan wira swasta beralamatkan di Umbul Harjo. Untuk kronologi secara singkat yaitu bahwa korban merupakan anak kandung dari pelapor dan anak tiri dari tersangka AW. Kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 11. Anak atau saudari KH sedang bermain handphone di dalam kamar. Secara tiba-tiba tersangka AW masuk ke dalam kamar, mendekati korban, kemudian mengalus lengan, kemudian menjilat telinga, meraba payudara, dan meraba alat kelamin dari luar ya. Setelah itu tersangka AW mengancam kepada adik KH untuk tidak melaporkan kepada siapa-siapa. Dari PPKT dari Polresta Yogyakarta dari Polda DIY tentang ayat 2 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun penjara, paling lama 15 tahun penjara.